Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Capaian target vaksinasi tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko Minggu siang saat meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap 2 di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Sofyan Edi menyampaikan bahwa capaian vaksinasi di Kota Malang tak lepas dari kerjasama semua pihak untuk mendukung program vaksinasi dari pemerintah. Untuk dosis pertama, capaian vaksinasi di Kota Malang sudah 97%. Sedangkan untuk dosis kedua, vaksinasi sudah mencapai 76%. Menurut Sofyan Edi, untuk lansia masih ada 2.000 lebih warga yang belum mendapatkan vaksin. Beberapa kendala yang ditemui untuk vaksinasi lansia menurut Wakil Wali Kota Malang adalah kondisi kesehatan diantaranya tekanan darah. Hari ini disiapkan sekitar 500 vaksin. Di kegiatan ini insya Allah berjalan lancar ya, dari awal hingga akhir. Dan perlu saya laporkan juga kepada warga masyarakat bahwa di Kota Malang ini warga kita, warga Kota Malang yang sudah divaksin sudah mencapai 97% lebih. Semoga di akhir tahun sudah mencapai 100%. Lebih jauh, Sofyan Edi juga mengingatkan meski capaian vaksin sudah cukup tinggi, namun masyarakat tetap diminta waspada. Terlebih adanya prediksi bahwa akan munculnya gelombang ketiga COVID-19. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.